Cek. Bagaimana Pak Mendes? Praktek bullying ini di Indonesia sudah sangat lama. Banyak masukan saya terima dari mahasiswa. Banyak masukan saya terima dari orang-orang tuanya, dari pasangannya. Orang tuanya itu juga banyak yang menteri-menteri yang memberikan ke saya. Dan ini harus diselesaikan, ya. Harus dipotong itu jalurnya. Karena masa Indonesia udah 79 tahun mereka masih ada praktek-praktek seperti ini. Teman-teman dengar IPDN kan, dulu ada yang sampai meninggal kan, terjadi di sana. Ya ini mirip, cuma di sana mungkin lebih ke tekanan fisik, ini ke tekanan mental. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini. Dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi ini sudah fenomena yang besar yang terjadi. Nah di sini saya mengajak sebenarnya semua sektor ya, agar yuk kita hentikan, kita putuskan kebiasaan ini. Karena ini adalah kebiasaan buruk, berdampak buruk di profesi yang sangat mulia, kedokteran. Bayangkan kalau dokter-dokter ini sejak muda sudah dididik seperti itu, ya. Hidupnya ditekan, dipastikan. Banyak cara pendidikan yang jauh lebih saintifik untuk menciptakan tenaga kerja yang tangguh tanpa harus membuli. Ya. Jadi kita kan banyak profesornya nih, banyak guru besarnya. Harusnya banyak kok cara-cara mendidik untuk menciptakan manusia-manusia tangguh. Ya. Bukan hanya kedokteran, ya. Di TNI, di Polri, pilot, ada banyak profesi yang harus diminta memiliki ketangguhan mental berbeda tanpa buli. Tanpa menyebabkan orang depresi, tanpa menyebabkan orang ketrigger untuk bunuh diri. Jadi apa yang akan dilakukan Pak Menkes ini, apakah nantinya akan memberikan sanksi kepada dokter yang kedapatan membullying atau saya, bagaimana? Kita kali ini sedang ngirim audit, karena ini udah ada kematian juga, kita bekerja sama dengan kepolisian ya, setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan, harus dibereskan. Tidak ada lagi perilaku-perilaku bullying seperti ini dengan alasan menciptakan tenaga yang tangguh, menciptakan tenaga yang tidak cengeng. Kita bisa menciptakan tenaga tangguh, tidak cengeng, tanpa menyebabkan mereka mati. Penghentian sementara ini detailnya seperti apa Pak? Karena kan pasti akan berpengaruh juga pada mahasiswa aktif yang masih belajar sampai dengan sekarang gitu. Hal ini kita lakukan sementara karena begitu kita mau memeriksa, semua murid-murid junior ada sana diintimidasi. Tidak boleh bicara. Nah ini menurut saya tidak baik. Karena mereka masih berinteraksi di sana. Itu sebabnya kita berhentikan sementara. Supaya penyelidikan ini bisa dilakukan dengan cepat, bersih, dan transparan, bebas dari intimidasi yang sekarang terjadi. Nah, kita nggak ada niat ini untuk menutup selama-lamanya, enggak. Kita mau bikin situasi yang nyaman agar semua orang pada saat kita panggil bisa berbicara apa adanya tanpa takut diintimidasi, diancam oleh senior-seniornya, sehingga dengan gitu kita bisa ambil tindakan yang tegas dan kemudian insya Allah bisa dibunuh kembali dengan itu. Sementaranya berapa lama dan nanti tindak lanjutnya apakah dari pihak Undip atau pihak Karyadi yang akan datang ke Kemenkes atau Kemenkes yang datang ke sana atau di telepon? Oh, ini nanti Kemenkes sudah kita kirim ke sana ya. Dirjen saya juga sudah menghadap ke Pak Rektor, saya sudah bicara dengan Pak Nadiem. Kita berdua ingin benar-benar membereskan dan menghilangkan praktek bullying ini selama-lamanya karena ini tidak baik ya. Sudah makan korban jiwa nggak hanya kali ini aja kan, biasanya ditutup-tutup. Baru kali ini aja ini terbuka.
dan kita akan beresin ini secepat mungkin. Untuk dokter pelakunya akan dilakukan tindakan pencabutan izin? Oh, kita pasti akan lakukan itu, dan wewenang itu sekarang sudah ada. Jadi saya sebagai menteri bisa mencabut SIP dan SKR dokter-dokter yang memang perilakunya seperti ini dengan alasan bahwa mesti mendidik anaknya menjadi tangguh, anaknya kuat mental. Mendidik tangguh dan kuat mental itu nggak usah ngancam dia sampai dia mau bunuh diri. Seberapa sering kasus ini terjadi di Karyadi terutama Pak, di Undip terutama? Kalau dari laporan yang Anda terima? Ya nanti saya menerima cukup banyak laporan, saya rasa wartawan-wartawan pasti bisa lebih pintar mencari laporan-laporan itu. Pak, ini akan dibawa ke ranah pidana juga nggak sih Pak? Sekarang pihak kepolisian, karena ini ada meninggal juga, sudah masuk dan memang sudah dikonfirm di otopsinya ini bunuh diri, ya kita jalan sesuai prosedur. Pak Menkes, pihak Undip barusan bilang ngebantah kalau dia dokter itu meninggal dunia bunuh diri karena perundungan, Pak. Ini tanggapannya gimana, Pak, terkait hal ini, Pak? Sudah ada penjelasan dari Undip? Sudah ada penjelasan dari Undip. Nanti polisi kan akan bekerja. Kemenkes juga akan bekerja. Biarkan mereka bekerja dengan tenang tanpa ada intervensi dari. Aku rasa biarkan penyidik-penyidik ini secara profesional. Penegasan saja Pak, berarti penutupan atau penghentian sementara untuk prodi anestesi ini akan berapa lama? Ini untuk menciptakan lingkungan di mana kalau diperiksa tidak ada intimidasi. Ya. Jadi kalau pemeriksaannya selesai, harusnya sudah bisa dibuka. Tujuan kita bukannya untuk apa-apa, ini memastikan bahwa tidak ada intimidasi yang terjadi dari senior dan juniornya selama ini diperiksa. Ya. Kalau pemeriksaan berapa selesai, saya rasa saya serahkan ke. Kalau instrumen aturannya sebenarnya sudah ada nggak sih Pak? Dalam hal pencegahan gitu Pak, supaya tidak terulang lagi itu apa Pak?